Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan baru saja datang dari bintang telenovela Meksiko, spesialis pemeran antagonis, Ana Patricia Rojo. Beberapa hari lalu, publik Meksiko dihebohkan oleh beredarnya sejumlah foto dan video yang memperlihatkan pemeran Penelope Linares dalam telenovela Mariela del Barrio itu tengah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria. Berdasarkan informasi yang diupload dari akun media sosial milik aktris Lourdes Mungia, diketahui kalau Ana Patricia Rojo memang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Mauricio. Dalam video yang diupload oleh aktris senior itu, Ana tampak cantik mengenakan gaun pengantin berwarna putih, sementara Mauricio tampak elegan dengan blazer warna biru dongker. Ini adalah pernikahan yang ketiga bagi Ana Patricia Rojo di usianya yang ke-52 tahun. Sebelumnya, putri dari aktor Gustavo Rojo itu pernah menikah dengan Andres Fuentes Jr. pada tahun 2005 hingga tahun 2007. Kemudian pada tahun 2009, Ana menikah dengan Jorge Grijalva. Dari pernikahan keduanya ini, Ana dikaruniai dua orang putri, yaitu Ana Sofia dan Ana Maria. Sayangnya pernikahan Ana dengan ayah dari kedua putrinya hanya bertahan selama 5 tahun saja. Pada tahun 2014, Ana memberikan pengakuan kalau dirinya telah resmi berpisah dengan Jorge Grijalva. Setelah berpisah dengan Jorge, Ana Patricia lebih memfokuskan dirinya untuk bekerja dan membesarkan anak-anaknya. Namun setelah sekian lama tidak pernah terlihat bersama dengan seorang pria, pada 17 Februari 2024 lalu, Ana tiba-tiba dikabarkan telah melangsungkan pernikahan ketiganya dengan seorang pria yang bernama Mauricio. Identitas sang suami sendiri hingga video ini dibuat masih misterius dan terus menjadi pertanyaan publik. Meski kerap membagikan foto-foto kebersamaannya dengan kedua putrinya di jejaring sosialnya, namun Ana termasuk salah satu selebritis yang dikenal tidak terlalu banyak mengumbar kehidupan pribadinya kepada publik.